terima kasih. Ya, ujian tahun ini yaitu ada ujian sekolah dan ujian nasional. Untuk ujian nasional atau yang sudah diubah menjadi ujian asesmen nasional akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Sementara ujian sekolah yang kita laksanakan sudah berjalan dari hari pertama, yaitu dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 23. Di hari ini sudah berjalan dengan baik. Untuk itu diharapkan kepada semua siswa supaya memperhatikan masa depan, terutama untuk membangun diri sendiri maupun keluarga dan daerah. Harapan kedua yaitu adanya perhatian dari orang tua kepada anak-anak agar masa depan anak-anak ini dapat dicapai dengan baik. Dan untuk mencapai semua masa depan atau yang diharapkan oleh kita sama-sama yaitu adanya kerjasama, baik itu antara orang tua, kemudian antara pemerintah, dan antara keluarga yang mempunyai anak. Mungkin itu yang diharapkan dan disampaikan kepada anak-anak bahwa masa depan itu sungguh penting. Untuk itu, gapailah cita-cita kamu agar kamu bisa kembali untuk membangun daerah kamu sendiri. Mungkin itu yang diharapkan. Dan kalau kita mau untuk merubah kampung, alangkah baiknya kita harus keluar, karena dengan keluar ini maka kita akan mendapatkan pengalaman yang banyak untuk kita kembali dan membangun kampung kita. Mungkin itu yang saya harapkan, dan dengan semangat ujian sekolah hari ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masa depan perubahan di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.